Mangan, boy. Mana? Udah Tuh, kelihatan. sudah situ. Di sini. Aduh. Tunggu dulu, kanan dulu. Ya, ini begini. Di sini dulu. Ya, ini begini. Di sini nggak miring begini kali. Nah, menurut ini. Tukang cukur, menurut pasien tukang cukur. Tunggu dulu, kok sakit? Di sebelah sini dulu, yang ada ini, sini. Ah, ikutin nanti. Agak goyang-goyang nih kepala aku. Suaranya udah jernih di atas itu mah. Soundnya sudah nggak terlalu bengung banget. Ground-groundnya sudah disambung. Kemarin kan ngung gitu kan. Soalnya udah gak kurang, udah gak bengung banget. Aku udah mulai paham cara kerjanya. Beliin triplek aja satu lembar nanti potong-potongnya. Itu. Buat apaan? Buat bikin kotak itu, kotak speaker dari perkar itu. Kamu semalam bangunin dia pertama ngapain? Bangunin aja, mau minta minum air hangat. Pas saya cek, belum dimatiin. Masalah mau bikin susu. Kamu ya, makan roti ya, minum susu di depan gitu. Kamu dulu yang berani duduk di depan.
Mungkin nggak ada untung jam segitu dulu ke depan. Rasanya ini baru ya cabutnya. Baru kapan? Nyabut aja sudah 3 minggu. Masa? Masih makan kan? Masih makan gak kan? Nggak tahu, mau dikasih makan aja belum? Jadi kasih makan dulu lauknya apa, baru nanti saya akan bertanya apa. Belum dikasih makan, karena mau makan apa kagak, kira saya jawab iya. Mendadak gue udah sambelin doang. Atau masakin mie. Udah masak tadi ayam. Ayam lagi? Ayam yang tadi emang. Asam itu ayam itu mah. Agak-agak kecut gitu kok tadi aku makan. Bibirmu nggak perasa itulah sebabnya saya kena dapet ngajak Desi. Saya bisa ngerasain kecutnya masakanmu. Iya.
masukin sepasang, ya campur aja masukin itu ke ayamnya. Kalau aku tidur, kumis jangan dicabut ya. Kasih selimut aja. Terus ya nungguin ini, enak aja. Kamu nungguin jodoh 10 tahun juga. Tinggal nungguin saya semalaman. Tidak bisa. Nungguin jodoh ini kan bisa berkeliaran. Di Tanjung Priok aku tidur di pangkuanmu kok diem-diem saja. Di taman di bawah lampu. Ini di rumah kok suruh diem di situ. Mau mencincil gak? Mau mencicil gak? Enggak apa-apa, enggak terima. Itu kan terpaksa, kalau enggak bisa pulang. Ya enggak bisa pulang, kamu enggak punya kaki ya. Enggak kenal jalan sih. Ngomong aja masih gatel, enggak pintar kan. Sebenarnya, kamu enggak tahu enggak pernah nambah daya sana. Apa tinggal nanya orang saja kok. Itu jam berapa dulu, jam segitu. Ketanya orang itu yang kota ini gampang sekali kan. Kalau lulus ke sana kan Ancol terus kota, kota kok balik lagi ke taman Bundaran HI. Bundaran HI Kuningan sudah selesai, nggak perlu tanya, tahu-tahu jalan, cuma jalan kaki saja. Kalau ke Terobos pun mudah, lewat Cempaka Putih, Senen lurus, Monas kusuk Kuningan, sampai juga. Udah tua, pacaran sampai nginep. Ufur apa sih aku dah? Masih. Langsung banyak-banyak bersikir. Subhanallah Muhammad. Amin. Ini mau di kamar. Di pinggir terminal. Kalau saya jadi ceweknya, kalau punya cowok begitu, apa yang punya taksi itu? Aduh, sakit amat sih, Mak. Langsung ini pesan taksi. Cowoknya suruh bayarin. Kalau saya jadi cewek, saya harus jadi cowok. Jadi cewek enggak saya bayarin. Tengok. Kacau.
grup mau sakit. Teng teng tarararareng reng reng tarararareng makanya jangan begini gitu mulai ngelamun kamu yang ditarik mau kemana. Udah mentok, udah blender lagi, copot man. Duduk, otak lagi man. Begini. Ini baru begini. Nah, begini. Nyambutnya nggak enak. Kan? Tadi kau minta kan yang begini pertama. Rusak penunggu cubit kacau darah makanya jangan dikeruk begini kamu tuh makin lama makin ini ini begini kulit kulit asli masih
Bukan kulit domba. Mungkin bahasa
Saya mau kedinginan mah. Kalau ambil sim dulu aku kedinginan. Itu kayak dua muka. Terus ini. Udah diudahin baru lanjut lagi.